hati-hati, woi. Itu orang pasti begal. Bahaya banget sih itu cewek. Hati-hati, banyak begal. Mbak, di sini tuh bahaya, hati-hati. Stop. Gua enggak mau berantem sama cewek ya. Emang gua pikirin begal kayak lo tuh harus ditangkap. Stop. Gua enggak mau berantem sama cewek. Gua ini justru mau lindungin lo. Bohong. Lo pasti mau begal motor gue kan? Kok malah begal sih? Beneran, gue ini mau ngelindungin lo. Banyak alasan lo sini. Stop. Udah, stop. Gue tuh buka. Gimana nih gua? Saya akan ambil nyawa kamu. Siapa tuh? Siapa lo? Ampun! Saya akan ambil nyawa kamu. Ampun! Jangan! Ampun! Saya belum siap mati! Apa kamu mau tobat? Iya. Iya. Saya janji saya mau tobat. Ampun! Tolong! Woi! Lu nggak bangun? Lu bikin mati beneran lo? Ampun! Saya pikir abang itu malaikat maut. Ini angin, tur lo ya. Ada di dalam sel sih. Wede, baju bagus tuh. Jam tangan bermerek. Katanya orang kaya, Pak. Udah kita telajangin aja dia. Lo pada jangan, Pak. Tolong keluarin saya dari sini, Pak. Pak, tolong keluarin saya dari sini dong, Pak. Saya kok bisa ada di sini sih, Pak? Kami mendapat laporan kalau Anda adalah seorang begal. Begal? Hah? Pak, pokoknya saya mau keluar dari sini. Saya butuh pengacara saya sekarang. Silakan. Lagi lu ada aja sih. Untung aja lu punya sepupu pengacara. Itu gua bisa ngeluarin lu. Ya makanya gue hubungin lo. Jadi gue tuh ya, masuk penjara gara-gara tuh cewek. Terlalu banget sih tuh cewek. Gue nih padahal niatnya baik loh, mau nolong dia. Dia malah nuduh gue begal. Terus gue dimasukin penjara. Kalau muka begal kali. Sembarangan aja lo ngomong. Tapi Chan, tadi serem banget ya Chan. Masa gue mimpi ketemu sama malaikat maut.
Ih, serem banget. Pasti nih ya, mimpi gue ada sangkut pautnya sama tuh cewek. Lu sih anggap remeh tuh cewek. Nih ya, ada beneran juga tuh sama mimpi lo. Lu mimpi disambut nyawa lo kan? Itu artinya lu suruh tobat kali dulu. Lu sih kebanyakan nongkrong, balap liar. Dosa sih kalau banyakin. Akhirat tuh lu pikirin. Kenapa lo jadi nyeramain gue sih kayak ustad? Lu jangan anggap enteng sama mimpi lu. Umur tuh gak ada yang tahu. Lu mau? Kalau lu tadi mati beneran. Ya juga sih ya. Ibu, jalannya pelan-pelan ya. Jangan lupa baca doa. Biar selamat. Ada lo di sini. Kok gue jadi mimpin cewek itu lagi sih? Itu tadi mimpi serem apa bukan ya? Kenapa dia jadi baik gitu sama gue? Semalam yang jeblosin gue ke penjara. Awas lu ya. Gimana? Udah siap mau belajar ngaji? Siap. Masih pada puasa kan? Masih. Yuk. Loh. Ternyata dia guru ngaji. Adik-adik, jangan lupa ya nanti sore kita buka bersama. Iya, Kak. Jangan pada batal puasanya. Sip. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Dadah. Pernahkah engkau merasa bocor sih? Aduh, perasaan tadi baik-baik aja. Aduh, malah buru-buru lagi. Gue dada aja deh. Emangnya enak ban motornya gue pesin? Kenapa? Lo kaget liat gue? Puas lo, udah masukin gue ke penjara, udah nuduh gue begal. Emangnya kamu bukan begal? Ya bukan lah, enak aja masa tampaknya begini mukanya begal. Asal lo tahu ya, gue itu sampai sama pengacara supaya bisa bebasin gue. Emang masih kurang tegas apa kalau gue ini? Oh, kamu itu mau ria, kamu mau orang tahu kalau kamu tuh kaya. Ya iyalah. Ya udah, kalau kayak gitu aku minta maaf ya untuk kejadian semalam. Enak aja cuma minta maaf doang. Nih ya, kalau bukan gara-gara pengacara gue bakal bisa lama lo di penjara. Asal lo tahu nih. Iya, ngerti ya. Makanya aku minta maaf ya. Iya, tapi terserah kamu maafin atau enggak. Tapi aku harus buru-buru nih. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Dede. Langsung main kabut aja. Capek nggak jalan kaki? Gua anterin nggak? Pakai motor mewah gua jamin ya,
lo bakalan selamat sampai tujuan. Biar lo gak asal nuduh. Pakai nuduh gue begal segala. Gue ini biker. Gue ini anak orang kaya, duit gue banyak. Gue jalanin susah ke mana-mana. Enak aja lo. Terima kasih. Tapi kalau memang kamu sekaya itu, lebih baik uangnya kamu amalin. Lumayan kan buat pahala juga. Cewek kok beda banget ya, gak kayak semalam. Kenapa sekarang jadi lembut gini? Jangan-jangan dia punya kepribadian ganda lagi. Kok lo jadi ngomongin pahala sih? Nih ya, kalau gue mau, pahala juga bisa gue beli kok. Astagfirullahaladzim. Yaudah, aku doain kamu cepet sadar ya. Maksud lo apa? Yang namanya pahala itu mana bisa dibeli. Mau sekaya apapun kamu, kalau kamu mati, yang kamu bawa itu bukan uang. Yang ikut itu cuma dua, amal dan ibadah. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Bang! Kok jadi dia mati ya? Mau mati ya muka gue? Gue keliatan kayak orang mati kok. Gue ngomong apaan sih? Ya gak mungkin lah gue mati. Emang gue masih muda. Paling hanya bisa membuat aku tertawa. Apabila gak pernah sebanyak. Lihat aja di bentar lagi. Palingan dia dimarahin sama si supirnya. Bang, dompetnya? Gak ada bang, aduh ketinggalan. Hilang. Aduh bang, maaf banget dompet saya hilang bang. Gimana dong? Masa iya dompet sama uang ketinggalan sih, ini ada-ada aja. Bang, demi Allah gak ada dompet saya. Gini aja, besok kan abang lewat sini lagi. Besok saya bayar ya, saya janji. Kalau saya bohong puasa saya batal. Oh yaudahlah, untung aja bulan puasa. Yaudah, bohong jalan dulu lah. Ya. Makasih ya, Bang. Yaudah, yuk. Kok malah biasa aja sih? Aneh ya. Awas lu ya. Tunggu aja pembalasan dari gue. Masjid bos, kok kagak salah bos? Deh, ikutin gua aja. Ya, bos, yakin lo? Nah, bos nggak yakin, nggak yakin. Dah, Yotan. Wah, ternyata dia beneran di sini. Gua kira cuma acting. Acting, bos. Itu gimana tuh ceritanya tuh di IG sepupu lo, si Chandra? Gua lihat katanya lo di penjara, itu hoax kan? Hoax, hoax. Iya benar tuh bos. Tadi barusan anak-anak cari di IG. Itu hoax kan bos? Hoax, ya kan? Ya nah, dia. Emang rese. Gue itu awalnya niatnya mau nolongin tuh cewek. Emang lo tuh cewek nuduh gue begal. Ya. Wah, macem-macem tuh cewek bos. Berani banget dia sama lo ya bos ya? Belum tahu lo siapa kali dia bos. Makanya, lihat aja ntar. Puasa kita tinggal dikit lagi. Asik, dikit-dikit lebaran dong. Iya. Adek-adek. Harusnya kalau bulan Ramadan mau habis itu, kita sedih loh. Kenapa harus sedih, Kak? Kan kita enak ngepuasa. Iya, Kak? Iya, betul tuh. Loh, kan bulan Ramadan itu bulannya penuh pengampunan. Nah, kalau bulannya udah mau habis tapi ibadah kita belum maksimal, kan sedih, ya nggak? Oh, iya, Kak. Iya, jadi harus banyak-banyak ibadah ya. Iya, Kak. Oke. Yuk, mau ngaji. Boleh, yuk.
luar parah banget deh. Kenapa? Itu di luar banyak banget anak geng motor. Padahal kan di bulan puasa. Anak motor? Kamu seriusan? Ih, biasanya ya kalau anak geng motor itu pasti ganteng-ganteng, keren-keren. Ya kan, Fit? Woy, ini tuh bulan puasa tahu, masih aja kegatelan. Yeay, emangnya kenapa kalau jomblo itu sah-sah aja? Aduh, udah. Mendingan sekarang kita lihat ke depan. Sekalian bawain tajil, siapa tahu mereka emang lagi puasa dan nyari tempat untuk buka puasa. Yuk. Hah? Yuk, udah sih gak usah kebanyakan mikir. Yuk, cowok ganteng, cus. Kok bawa tajil sih? Sain tuh cewek. Biar gak cewek gue bikin berantakan. Pada keluar semua kan? Tapi mana tuh cewek ya? Hah? Kok gak ada sih? Mana sih? Indah, Rama. Nah, tuh dia tuh. Tuh ceweknya itu. Mana? Itu. Dia pakai baju merah. Ih, ganteng banget itu yang paling tinggi. Ih, siapa ya? Kau puasa tau. Ih, gak apa-apa. Itu cewek yang lo maksud, bos. Beuh. Alim banget dia. Bening, men. Gua bangga jadi anak buah lo, bos. Bos, tapi kok lo bisa kalah sama dia sih, bos? Weh, jangan salah lo. Emang dia cantik sih. Tapi hati-hati, taruh dibikin KO lagi sama dia. Tinju dong, tinju. Kita tawarin tajil yuk. Iya. Kenapa lo? Lo gak suka ngeliat gua sama temen-temen geng motor gua? Mau ngusir kita bertiga, ha? Enggak kok. Justru kita mau ngajak buka bersama. Nih. Makasih ya. Rezeki ini. Buat kamu? Enggak. Gua gak mau. Ngapain lu makan-makan kayak begini? Bukan selera gua makan-makan murahan kayak gitu. Udah, balikin. Iya, bos. Weh, jangan. Nih katanya nih Pak Mali, rezeki ditolak. Balikin tuh makanan. Bikin malu aja. Maaf nih kalau urusan makanan nih, ntar dulu yang digangguinnya. Balikin. Apaan sih, bos? Balikin makanan yang bikin malu. Lumayan tau, bos. Enggak lah, bos. Terlaluan lu ya. Lumayan tau. Udah, gak usah ribut-ribut. Lagian bener kata mereka loh, gak baik nolak rezeki. Dengar tuh, bos. Dengar tuh. Ya, sekarang kita ke dalam yuk, buka bersama. Oh, cakep tuh. Bos, ayo bos, kita buka. Yuk, bersama. Udah, bos, ikut aja. Enak deh, yuk. Kenalan ya? Namanya siapa? Nama aku Tara. Tara? Udah, gitu aja. Nusantara. Oh, Nusantara. Kenalin, aku Indah. Yaudah, ayo. Apa gue jadi ada di dalam sini sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit. Iya, Ustadz.
tadi aneh dengar-dengar katanya ada yang ribut geng motor. Ah, enggak, Pak Ustadz. Mereka bukan geng motor. Mereka itu mau buka bersama sama kita. Oh, buka bersama. Serius? Iya. Iya. Yeah. Oh, ya udah enggak apa-apa deh. Taruh. Ini Pak Ustadz cuma mau ngecek ini kurma apa kurma. Oh, enggak taunya kurma. Kurma. Iya, ngecek doang. Ntar dulu, bentar lagi. Iya, Pak Ustadz. Kita tunggu azannya dulu. Ya. Alhamdulillah, cakep. Taruh, bul. Abis azan itu kita mesti baca doa dulu, bul. Si gembul. Doa. Nolan, Pak Ustadz. Ya udah, gak apa-apa. Atu doang kan. Alhamdulillah. Ya udah, yaudah. Nih, ini yang lain belum pada makan kan? Kita baca doa dulu. Pada apa kan doanya? Kita baca bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih hari ini kita kedatangan tamu nih. Ada tamu. Ini sebelah kiri Ane, ini tamu-tamu kita nih. Geng motor. Ceritanya geng motor. Nah, Ane mau tanya nih. Ini ente-ente pada puasa kagak? Puasa. Puasa. Bul, puasa, Bul. Puasa lah. Kali. Puasa gak sih? Alhamdulillah, cakep. Pada puasa. Ani jarang banget nih lihat geng motor pada rajin puasanya. Weh, jangan salah Pak Ustadz. Kita ini bukan geng motor sembarangan. Kita ini anti begal. Kita ini juga jago balapan. Iyalah, balap kar. Iya Pak Ustadz, ini kenalin ketua kita namanya Idul. Idul. Kenapa emang kalau namanya Idul? Kan itu nama panggilan dari orang tua gua. Nama panjang gua keren kok. Nama panggilan. Lu jangan pada ketawa lu. Ini nama dikasih sama orang tuanya. Nah, biasanya kalau yang namanya Idul itu ada dua nih kemungkinannya. Pertama, lahirnya pas lebaran. Nah, atau kedua, ente dilahirin pas mau nyembelih kurban. Idul Adha. Yeah. Bener gak, Kak? Yaelah, Pak Ustadz. Gak usah sok tahu deh. Ya ampun, sok tahu. Ane bukan Ustadz sok tahu. Ane Ustadz Gaul. G4 UL, Gaul. Tapi kok dicocokin pas Pak Ustadz, Idul Fitri. Cocok kan? Gue tinggal di rumah segede gini. Kalau bokap nyokap gak ada. Ada sibuk sama urusannya masing-masing. Waduh. Ini kan dompetnya tuh cewek ya. Belum sempet gue balikin. Apa gue balikin aja ya? Kasian juga dia kalau gak megang dompet.
gue mau ketemu sama cewek itu. Tar ya. Ini anak kerjaan cari masalah mulu deh. Ada tobat-tobatnya juga nih anak. Satu cewek ketawa kayak gitu. Jangan-jangan itu Ustaz pacarnya lagi. Bisa di starter gini sih. Hah? Biasa lah. Kadang emang suka gini dikit. Tapi bentar lagi pasti gue kalau bisa kok. Mau aku bantuin? Masa iya gue minta bantuin sama cewek? Oh enggak lah. Gue juga bisa pasti minta. Apa sih ini? Kalau udah kayak gitu, motornya gak akan bisa nyala. Mau bareng aku aja gak? Masa iya bareng sama lo? Kan ban motor lo... Tadi udah aku benerin. Lagian juga sebagai penebusan kesalahan aku udah masukin kamu ke penjara. Sendiri ku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiri ku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkin kenapa lo berhenti? Kenapa ada lampu merah? Ada lampu merah. Lu gak lihat? Tadi ada yang pakai helmnya, bos. Waduh, kenapa lo tinggal? Ya udah, ini mau kejar. Ayo lah. Cari. Ternyata tak perlu mencari, karena kamulah orangnya. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Sini, posisi. Nih helm gua kenal nih. Nih helm bos gua nih. Hah? Iya. Lu dapet dari mana lu? Nyolong dari mana lu? Buka! Jangan. Hah? Tuh kayak kenal deh. Kayak bos Idul. Iya, kayaknya iya deh. Tapi gak boleh percaya gitu aja. Ntar gua cek dulu. Wujud. Ini kayak KW Super nih. Bukan asli. Itu bener bos. Hah? Bos itu. Hah? Siapa tadi yang mau ngelawan gua, ha? Dia bos. Bos. Siapa yang mau ngelawan gua? Siapa coba? Ngomong lagi. Nggak mau. Berani? Iya, yuk. Lu berani? Enggak, bos. Enggak. Canda, bos. Canda. Tumben, bos kita jadi boncengers. Dek. Ini yang namanya kardus, modus. Enggak kok, tadi motornya Idul mogok. Jadi aku anterin dia pulang. Kebetulan ketemu kalian. Udah banyak nih, mah. Ini paling buat cadangan. Aduh. Enggak apa-apa, enggak, Kak. Ini biasa nih ya, kalau salting suka sakit perut. Iya kan? Sakit perut kan? Iya, Mas. Suka sakit perut kan? Iya.
Iya udah deh Fit, kan udah ada mereka. Jadi gue bareng sama mereka aja. Makasih ya udah nganterin. Eh, besok di masjid ada pesantren kilat. Kalian mau ikut? Ikut! Hah? Iya, ikut. Alhamdulillah, kalau gitu jangan lupa bawa baju ganti ya. Soalnya kita nginep. Siap! Hah? Siapa takut? Ini lemaknya udah berkurang deh, Saon. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Sampai ketemu besok. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau ikutan pesantren kilat? Masa anak motor yang hobinya balap liar terus mau ikutan pesantren kilat? Wah, ini gua jadiin line gosip nih, seru nih kayaknya. Eh, gua itu ikutan pesantren kilat karena ada misinya. Misinya gua curiga sama tuh cewek. Masa tiba-tiba dia jadi baik sama gua? Jangan-jangan dia emang ada maunya. Atau emang dia emang jangan-jangan mau ambil hati gua supaya gua gak manjangin tuh kasus yang dipenjarain gua. Apa tadi? Dalam hati. Lu kali yang suka sama dia. Gua suka sama dia. Tipe cewek kayak dia, bukan selera gua. Aja lu. Jol. Tapi gua rasa ya, lu berdua ini emang jodoh deh. Nama lu Idul. Nama tuh cewek siapa? Fitri. Nah, pas banget. Sekarang ini bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Wih, cia. Pas banget ya tuh. Udahlah, gak usah nyamain-nyamain. Sama kayak yang lain lu. Yelah, emang bener kan? Lo itu ibarat kayak Romeo and Juliet. Serah lo deh. Udah, gue jalan dulu ya. Oke. Alhamdulillah, semua peserta pesantren kilat sudah kumpul. Semoga setelah semua acaranya selesai, kegiatannya selesai, ada pembelajaran dan ilmu yang bisa dibawa ke rumah. Dan ilmunya tentunya harus kaya akan pahala, akidah, serta akhlak. Dimanfaatkan betul ya momennya. Ya. Allah, alhamdulillah. Kamu lagi nunggu siapa sih, Fit? Kayak ada yang lagi ditunggu. Ibu sama teman-temannya katanya mau ikutan pesantren kilat. Mana? Seriusan mau ikut? Ih, kalau gitu berarti pasti bakal ada ganteng dong. Ih, ini kan bulan puasa tahu. Percuma kamu puasa. Ih, emangnya kenapa gitu? Nggak ada salahnya tahu. Memuji ciptaan Allah. Biar makin semangat belajarnya. Fitri, ada yang masih ditunggu peserta lain? Ada sih, Ustadz. Tapi kayaknya nggak jadi datang deh. Baik, kalau begitu kita langsung masuk saja. Ya? Kita mulai kegiatannya. Ya? Ya. Ayo, baik, mari. Aduh. Makin ganteng aja ke saya. Jadi peserta yang ditunggu Idul, Gembul, sama Tara. Tony, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Mereka peserta tambahannya. Ya. Ada peserta lain? Enggak ada. Udah. Udah? Yuk, masuk yuk. Iya. Masuk dalam dong. Sepi.
gak puasa ya? Puasa lah gua. Ini tadi gua cuma ngecek aja. Ini minuman expired gak ya? Kalau misalkan diminum ntar pas buka puasa. Idul itu sama aja. Sekarang jujur deh. Kamu puasa atau enggak? Emangnya muka gua ada tampang-tampang tukang bohong ya apa? Hah? Ya emang sih bohong itu gak kelihatan. Kita bisa bohong sama orang lain, tapi kita gak bisa bohong sama Allah. Jadi kalau kamu bohong, urusannya bukan sama aku atau orang lain, tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya? Itu cewek mau nakut-nakutin gua. Dipikir gua takut apa? Kapan ya gua ada kesempatan buat ngerjain dia? Ya, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, coba dulu baca. Rese nih Ustaz. Dia kayaknya sengaja dia bikin malu gue di depan orang-orang. Gue harus lebih pintar nih dari mereka. Al-Baqarah ayat 25. Aduh. Perut saya tiba-tiba sakit ya, Pak Ustaz. Saya izin ke toilet dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah. Sekarang Tara. Kita coba Tar. Hah? Ayo lu. Untung aja gue banyak akalnya. Kalau enggak gue bisa berabe nih. Ampun, jangan pukul gua. Kalau mau pukul, mereka aja tuh berdua. Mereka yang dorong gua. Ampun. Aku mau ngomong berdua sama kamu. Empat mata. Semangat, bos. Aku tuh mau kasih tau kamu. Kamu gak bisa bohong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi main-main. Siapa yang main-main? Aku cuma mau kasih tahu kamu. Kamu itu seharusnya bertaubat dan memperbanyak amal ibadah kamu. Hidup di dunia ini itu sementara. Suatu saat kamu pasti akan mati. Lo sumpahin gue mati? Paling enggak, kamu serius menjalani pesantren kilat ini. Jadi kamu bisa jadi contoh yang baik untuk yang lain. Kenapa lo peduli sama gue? Soalnya aku suka sama kamu. Pasti lo mau ngomong suka sama gue ya? Astagfirullahaladzim, siapa juga mau bilang aku suka sama kamu? Aduh, gue lagi mikirin apa sih? Kok gue lagi-lagi bikin malu diri sih di depan nih cewek? Emangnya lo mau ngomong apaan sih? Aku mau bilang, kalau kamu cuma mau main-main di sini, mendingan kamu gak usah ikut pesantren kilat ini. Kamu sama teman-teman kamu mendingan pulang. Sih. Emangnya ini masjid punya nenek moyangnya apa? Wah, gua gak bisa nih diginiin. Nantangin gua nih cewek. Bos, emang berani? Iya bos, berani. Berani gak? Iya berani lah gua. Berisik aja lu. Kamu. Dibuat lagi
ikutan lagi, bos. Siapa yang bilang? Fitri, bos. Tadi sehabis ngomong sama lu, dia juga ngomong sama kita. Kalau kita ikutan juga pergi sama lu. Kita udah diusir, bos. Lu gak denger, bos. Lu gak denger. Enak aja lu berdua. Lu berdua gak bisa cabut dari sini kalau bukan gua yang nyuruh. Paham gak? Enggak. Udah, gua tuh aman lah, bos. Sana, Gi. Sana, Gi. Kalau mau pergi. Bos. Bos. Kunci, bos. Kok bisa ada di dia? Sini, gue mau ngomong sama lu. Aduh, jangan pegang-pegang, bukan mau rem. Udah sini, dengerin gue. Tadi gue denger, lo ngomong apa ya? Usir-usir. Maksudnya apa tuh? Lo mau ngusir gue sama teman-teman geng motor gue? Gue kasih tahu lo ya, Fit ya. Gue bakal buktiin sama lo kalau gue bener-bener serius di sini. Gue gak main-main. Ngerti gak? Nih, ini kunci motor gue lo pegang, biar gue gak bakal kabur-kabur lagi. Paham? Oke? Okay? Astagfirullahaladzim. Seneng banget sih berduaan. Fitri, tadi gue denger ya lo tuh ngomong usir, mengusir, usir, mengusir. Maksudnya apaan sih? Jangan bilang kalau kamu tuh mau ngusir dia. Aduh Fitri, kamu tuh jangan kayak gitu. Nanti kalau kamu ngusir dia, itu tuh efeknya bakalan ke aku. Kamu ngerti kan? Nanti kalau dia pergi, Tara juga bakal pergi. Nanti jadinya enggak Nusantara Indah. Aduh Fitri, ntar aku jomblo lagi. Aduh, gimana sih kamu tuh? Kamu kepo banget sih. Kok malah marah-marah sih dibilangin? Tapi bener kan? Pada molor semua nih buat dah. Pada molor. Ya, gak salah nih. Masa aku tidur di tempat kayak begini sih? Iya. Ya namanya juga pesantren kilat, bos. Jadi ya tidur begini. Iya, bos. Iya. Lagi mawa gua. Nih, aduh, kita harus berapa lama nih di sini? Ah, udah deh, gak usah banyakan ngeluh. Wah, bos sendiri yang ngeluh duluan, ya kan? Orang-orang lagi. Tidur lah, gua. Bantal stoknya penuh semua nih, epot semua. Woi, bangun dulu. Itu ada apa ya ribut-ribut di sebelah? Kita lihat yuk. Ini kenapa sih? Iya, itu tuh anak kecil. Mau minjem bantal aja kagak dikasih. Pelit banget kan? Mau minjem bantalnya nggak boleh, apalagi pinjem duit. Pinjem duit. Duit di mana? Pak Ustadz, ini ada apa ribut-ribut? Ini nih Pak Ustadz, mau rebutan bantal sama anak-anak. Sampai ribut-ribut. Fitnah. Kagak Pak Ustadz. Diam. Kalian harus belajar berbagi. Menerima apa yang sudah kalian dapatkan. Dan bersyukur. Nah, yang terakhir. Jangan juga kalian merebut apa yang bukan milik kalian. Betul itu. Sekarang, kalian bertiga tidur di luar. Tidur di luar, Pak Ustadz? Serius? Bentar, Pak Ustadz. Bentar ya. Kalau tidur doang kan pasti bakalan pegel banget tuh ya. Nih, mendingan pakai bantal punya Indah aja ya, biar gak sakit. Soalnya Indah kan udah ada kasur. Makasih ya. Dipakai ya. Lah. Itu kan bantal gue. Ih, apa-apa kali ini bersih. Sudah, dadah. Udah, sekarang kalian tidur luar. Aduh, Pak Ustadz mah, aduh, bercanda aja serius banget. Gue pakai bantal apa dong? Udah malam, kalian tidur semua. Maaf ya Ustadz, mereka jadi bikin ribut. Gak apa-apa. Sekarang Fitri, tidur. Mari Ustadz. Gue yakin, ini pasti.
pasti semua kerjaan si Fitri. Sengaja nyuruh Ustadz buat nyuruh kita bertiga tidur di luar. Dipikir kita gak bisa ngelewatin ini apa? Hah? Lihat aja nih ya, balasan dari gua. Mana tuh cewek? Lihat deh. Gua yakin bentar lagi dia pasti bakal loncat-loncat. Bantulah Idul untuk kembali ke jalanmu. Bantulah dia untuk mendapatkan berkah dan hidayah di bulan yang penuh rahmat ini. Di bulan yang penuh pengampunan ini, ya Allah. Dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu. Dia doain buat gue. Berharap untuk dapat bersamamu. Udah, gak usah kabur ya. Orang yang mau kita kerjain ternyata orang yang baik. Sini, sini, sini. Hidup. Lucu banget hamsternya. Punya kamu? Bukan. Gak tau deh. Hamster tiba-tiba ada di sini. Kayaknya punya orang kali. Gitu. Ya udah kalau gitu aku bantu tangkap ya. Ini cewek berani banget ya. Ayo. Satu, dua. Sakit banget nih, aduh. Sama nih, mataku jadi berbayang-bayang. Bayang gimana? Berbayang wajah kamu selalu. Sama perempuan yang bukan muhrim itu gak boleh duduk berduaan. Soalnya yang ketiganya itu setan. Apa? Mau bilang maksudnya gue setan gitu? Jelas banget sih. Lagian ya, makanya nongkrong itu berkupat. Kasar mana? Kok gak diajakin sih? Kamu juga tuh mau ngajak-ngajak. Ya Allah, kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Gue ngomong apaan sih tadi? Kenapa gue jadi gini ya perasaannya sama Fitri? Ya ampun, udah dibilangin jangan berduaan. Ini malahan pindah tempat. Kalau mau itu berempat. Atara mana? Kok diajak? Hah? Kamu juga? Kok gak ngajak-ngajak? Ya ampun! Dimana-mana nongol! Kok mau tinggal ya? Sahur! 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 Woi! Sahur! Sahur! Bangun! 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 Ayo sahur sekarang. Bos,
Bos, ngapain sih sahur, bos? Mendingan juga tidur. Kayak yang puasa aja lo pakai sahur. Sahur. Enak aja lo berdua ya. Lo berdua jangan bikin gue malu dong. Ayo buruan bangun. Gak bisa. Bangun. Bangun sekarang. Bangun. Bangun. Ada lama. Bos, ini Atu. Temen lo nih. Atu aja. Selamat sahur ya. Jadi juga sahur nih, gue demen nih. Yuk, yuk. Apa gunanya indah dan rupawan apabila? Woi, hei, woi, woi, gue yang lapar nih. Ya, lama banget pakai lihat-lihatan dulu. Spesial. Hei, sisa satu kan udah. Ini mendingan buat Mas Santara aja. Mas lapar kan? Belum makan? Soalnya kita sudah makan. Ya udah ya, makan dulu ya. Ayo, Mas. Iya, udah enggak makan. Ya gimana dong, udah habis. Ya udah habis lagi. Ini buat kamu aja. Aduh, makasih ya. Gue udah ikut disini. Nih, Dotan. Dotannya mana? Bangun, bos. Hei, nalilahi wa inaili rujus. Bos, bangun. Dul, bos. Bangun, bos. Dul. Bos. Kenapa sih? Ada apa nih? Ada apa lagi ya? Ini jangan-jangan. Bos. Astagfirullahaladzim. Bos, hidup. Dul. Ini begini sih. Tolong. Dul. Bangun dong, bos. Dul. Dul. Kok malah nangis? Udah, kasih napas buatan aja. Ayo. Belajar. Ada apaan sih? Kok rame banget? Lo kenapa? Lo nangisin gue ya? Enggak. Kok malah pergi? Maaf ya, hari ini kurang tidur. Jadinya ngantuk banget. Mas, lo ngapain sih? Pas dong. Tadi malah Pak Ustadz. Fitri, tunggu. Ampun. Oke, maaf. Fit. Ngomong-ngomong. Yang tadi tuh bener. Lu nangis. Gara-gara gua. Maaf ya. Sibuk ngantuk banget hari ini. Maaf ya. Dimaafin gak? Maaf. Pasti bakalan nangis. Abis senyum-senyum, terus langsung marah-marah. Abis senyum-senyum itu.
bikin hatiku jadi deg-degan. Serius ya, nggak boleh bercanda loh. Siap. Yaudah yuk. Dia udah dulu. Oh iya. Bos. Bos. Laper nih bos. Kuat-kuat nih bos. Oh nih bos. Laper. Bos. Ini kenapa kita jadi nyiksa diri begini sih bos? Ini jangankan nyiksa diri, nyiksa kucing aja nggak boleh nih bos. Iya bos. Gue jadi kangen rumah nih, bos. Betul banget lo, Jack. Gue tuh ya, kangen rumah gue. Kangen sama masakan mak gue. Kangen sama sate taichan tuh yang mangkal di depan rumah gue. Kangen sama abang bakso yang biasa ngasih diskon. Aduh, kangen semua deh, bos. Oh, pada berisik banget sih menurut lo. Hey, bos. Emang lu gak kangen sama rumah? Tau lo, bos. Tau lo. Apanya yang mau dikangenin? Rumah juga kosong. Iya. Bokap nyokap gua pada sibuk ngurusin kerjaannya di luar negeri. Paling di rumah isinya cuma Chandra doang. Itu pun dia juga sibuk sama kerjaannya. Aduh, jual aja tuh rumah bos. Jual aja tuh rumah. Sorry ya bos, jadi bikin lu sedih bos. Sorry bos. Sian banget sih bos, hidup lu. Enak tiri. Aduh. Bos. Aduh, kayaknya gua gak kuat deh. Gua buka aja. Puasanya setengah hari aja deh. Setengah hari. Gue juga bos. Gimana sih ada puasa setengah hari? Lo itu kan udah gede. Masa lo kalah sama anak kecil? Lo itu harus tahu hakikat puasa itu apa. Bukan cuma nahan haus sama lapar aja. Ya tapi emang lo kuat puasa bos? Kalau gue sih gak kuat. Ya gue gak tahu sih, kan gue lagi nyoba. Siapa tahu gue kuat sampai ntar azan maghrib. Ini masalahnya nih bos. Bukan cuma lapar doang bos. Temennya ngikut nih, aus. Iya bos, aus juga nih bos. Pengen banget tuh gue. Lapar juga sih gue sekarang. Oh. Ayo bos. Tahan dulu ya, tahan. Aduh, gak tahan nih bos. Jadi sebenarnya lo suka gak sih sama Idul? Jawab aja. Soalnya nih ya, kalau kita lihat-lihat tuh kayak kalian tuh kayak beda-beda gimana gitu ya kan? Bener. Suka curi-curi pandang kalian berdua. Aku aja sih ngaku. Aduh, astagfirullahaladzim, kalian tuh ya nggak boleh tahu nggak gosip. Apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan. Gak ini boleh. Tuh bukan gosip, makanya kita tanya langsung sama lo. Iya. Tapi ya kalau dipikir-pikir, lo itu cocok tau sama Idul. Soalnya kalau gue ngeliat, Idul tuh kayaknya suka sama lo. Terus, lo juga kayaknya suka sama Idul. Ya, ngaku deh. Udah ngaku aja deh. Cocok kan? Cocok banget. Sama gue, sama Nusantara, sama Indah. Cocok, ya kan? Kelakuan deh, bulan puasa sih. Kamu aja. Siapa? Dia mah gembul lah macam ini. Gak mau, gendut. Dul, jadi kapan sih lo balik? Tak amat sih di sana. Emangnya misi lo belum kelar buat ngerjain tuh cewek, hah? Gak tahu nih gue. Kok makin kesini gue jadi makin gak tega yang mau ngerjain dia? Kan gue udah bilang sama lo, lo itu jatuh cinta sama tuh cewek. Ah, ya gak mungkin lah, ngaco sih lo. Lo itu ya, lo tuh ngunak banget sih jadi orang. Lo hati-hati kalau ngomong. Kalau sampai tuh cewek diambil orang gimana? Mau lo? Yaudah ah. Iya, oke. Juga sih ya. Kalau gue kelamaan mendem, ntar malah si Fitri ditembak lagi sama cowok lain. Gue gak mau. Apa gue cari cara ya? Supaya Fitri jatuh cinta sama Idul.
Bukan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri. Cantik banget bunganya. Aku tunggu kamu di taman. Siapa sih yang ngerjain? Sumpah banget ah. Dor! Suka gak sama bunga ya? Ini dari kamu. Habisnya gimana, Fit? Tiap lihat muka kamu, bawaannya pengen ngambil duit. Maksudnya? Ajak merit. Enggak kok, bercanda aja. Gak usah terlalu dibawa serius. Tapi sebenarnya gue pengen ngomong sih sama lo. Kalau gue itu suka sama lo, Fit. Ternyata, ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Fit, ya kok dia malah pergi sih? Kamu gak apa-apa? Sorry banget ya. Aku gak ngeliat kamu tadi nyebrang. Enggak apa-apa, aku juga yang salah kok. Nyebrang gak liat-liat, aku jadi kaget tadi mobil kamu. Fitri? Oh, jadi ini yang namanya Fitri. Lo ngapain ada di sini? Gue? Ya, gue mau ketemu sama yang namanya Fitri. Ternyata akhirnya ketemu juga ya. Kalian saling kenal? Iya. Idol ini adalah sepupu aku. Bentar, Evit. Sini. Lo ngapain sih ada di sini? Terus lo tahu tempat ini dari mana sih? Gue tahu tempat ini tuh dari Tony. Lagian gue kesini tuh gue penasaran banget tuh sama tuh cewek yang udah bikin lo betah banget di sini. Iya. Tapi jangan kelamaan lo, ntar lo betah lagi di sini. Gue tuh salut banget deh sama tuh cewek. Dia tuh udah bikin lo tuh berubah. Udah gak bikin lu gila-gila nongkrong lagi kayak dulu. Hebat. Salut apaan sih? Kan lu tahu, gua ada di sini itu punya misi untuk balas dendam sama dia. Udah gak usah berisik. Gua mending balik deh sih. Balik. Dulu. Gua kali dulu. Bentar ini mau buka puasa tau. Maksud lu mau buka puasa di sini? Ya iyalah gua mau buka puasa bareng kalian. Ya kagak. Ntar lu malah gagalin rencana gua lagi. Udah lu tenang aja, gua bakal tutup mulut. Udah tenang aja. Awas lu ya sampe ngomong-ngomong. Iya. Dibuat lagi, dibuat-buat lagi. Dibuat lagi, dibuat-buat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana buka puasanya? Alhamdulillah enak. Cukup ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, pada kesempatan ini Pak Ustadz ingin menyampaikan sesuatu. Nah, kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita. Di samping Pak Ustadz ini ada Chandra. Sudah kenal semua? Pada kesempatan ini, Chandra ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk beramal di tempat kita. Alhamdulillah. Banyak harta dan kaya. Kita doakan bersama, semoga berkahnya kita semua. Amin. Baiklah, Mbak Chandra. Kami doakan semuanya supaya rezekinya kepada lebih baik. Amin. Makasih ya, Ustaz. Tak pernah sembahyang, marilah sholat, itulah yang utama, biar pun
kalian lagi ngomongin aku ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayla salah, hayla falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Sebelah sana juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku gak nyangka ternyata suara kamu bagus juga ya, Chandra. Alhamdulillah, makasih ya. Tapi sebenarnya aku masih belajar kok. Oh ya, Idul gimana? Masih suka gangguin kamu? Yang jelas dia itu beda sama kamu. Katakan ada yang bisa berjalan tanpa. Masih di sini sih. Buruan balik dari sini. Ntar kalau lo kelamaan malah jadi betah. Lo di sana pulang. Kenapa sih orang disuruh pulang? Ini kan tempat umum. Lagian orang mau ibadah kok disuruh pulang. Nah, lo dengar kan? Kok lo jadi malah belain dia sih? Ya, daripada aku belain orang munafik yang mau pura-pura taubat tapi punya niatan lain. Kalau dia sampai kayak gitu, berarti lo harus introspeksi diri. Mana si Fitri? Tumben-tumbenan lagi nggak ada di masjid. Itu apa putih-putih? Idul kenapa tuh ya? Ya udah, biar aja sih. Bos Idul mah emang suka aneh orangnya. Yang penting sekarang nih kita nih gimana? Jadi gimana? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Gimana ya? Mau. Yes. Akhirnya punya pacar juga. Maaf Pak Ustadz, saya nggak sengaja. Abisnya tadi saya abis lihat hantu. Iya. Udah. Tenang. Hantu. Yakin hantu? Yakin lah Ustadz. Bukan hantu kali. Udah, gini aja. Biar lebih tenang, lebih baik ambil air wudhu. Air wudhu? Iya. Emangnya dengan ambil air wudhu bisa nenangin hati Ustadz? Insya Allah. Kalau buat ngilangin masalah bisa nggak usah? Kalau buat ngilangin masalah. Kalau kita punya masalah, lebih baik kita dekatkan pada Allah. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan sholat tahajud. Dengan sholat tahajud, insya Allah, masalah cepat selesai, hati lebih tenang. Suka sama lu, Fit. Hanya untukmu dan yakinkan ku untuk memilihmu. Gue tuh salut banget deh sama tuh cewek. Dia tuh udah bikin lu tuh berubah. Udah gak bikin lu gila-gila nongkrong lagi kayak dulu. Hebat. Salut apaan sih?
Kalau tahu, gua ada di sini itu punya misi untuk balas dendam sama dia. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Astagfirullah. Kok kenapa jadi sedih gini sih? Raut wajahmu dalam benakku. Berikanku cinta terindah yang tak Idul sholat tahajud. Ampunilah segala dosa-dosa hamba selama ini, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini merupakan hari terakhir kita melakukan kegiatan di pesantren kilat ini. Terima kasih untuk semua peserta sudah memberanikan diri untuk meniatkan ingin belajar di sini. Semoga ada pembelajaran dan ilmu yang bisa diambil. Amin. Amin. Besok hari kemenangan untuk kita semua. Hari ini hari kita terakhir berpuasa. Karena besok tidak diperbolehkan lagi untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri. Jadi selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari raya Idul dan Fitri. Tapi sayang, sampai sekarang Fitrinya nggak ada. Gue nggak tahu dia ada di mana. Oh ya, besok hari raya Idul Fitri. Jadi kalau bisa kita sholat id bersama-sama. Ya? Siap. Oh ya Pak Ustadz, nanti kita boleh takbiran nggak? Takbiran boleh, tapi di masjid saja. Karena kalau di jalanan takutnya ada kerusuhan. Ya? Siap. Iya, baik kalau begitu. Oke, yang lain sekarang sudah boleh pulang. Kita sampai ketemu lagi deh. Oh iya. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya? Pak, saya mau mengucapkan terima kasih, Pak. Karena berkat pesantren kilat ini, saya jadi tahu tentang sholat. Dan juga tahu apa fungsinya. Dul, sebaiknya terima kasihnya jangan sama saya, tapi sama Fitri. Karena Fitri yang ngajak Idul dan teman-teman ke pesantren kilat ini. Saya juga pengennya gitu sih, Pak. Tapi Fitrinya nggak tahu kemana. Tolong sampein salam saya aja ke Fitri. Bilang aja kalau sama Risa. Insya Allah. Insya Allah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Mohon bantulah Idul untuk kembali ke jalanmu. Bantulah dia untuk mendapatkan berkah dan hidayah di bulan yang penuh rahmat ini. Di bulan yang penuh pengampunan ini, ya Allah. Kenapa gue jadi sedih gini ya? Ya, daripada aku belain orang munafik yang mau pura-pura taubat, tapi punya niatan lain. Gue sama Chandra. Pantesan dia marah banget.
pantesan dia juga bilang gue munafik. Gue harus jelasin sama dia. Indah. Lo lihat Fitri nggak? Nggak. Masa lo sahabatnya nggak tahu sih? Yeah, kita tuh lagi pada sibuk masing-masing buat ngurusin besok Lebaran. Udah, mendingan lo tunggu aja di sini. Ntar juga Fitri pasti datang kok, ya? Gue lagi sibuk. Banget. Wah, parah, gak ngajak-ngajak. Wow, sendirian aja lu. Sendirian aja. Bos, lu ikut tampilan juga kan? Hah? Udah, ikut aja, bos. Daripada lu nge-track di jalan-jalan, kan gak ada manfaat ya. Mendingan kita tahlilan. Takbiran. Iya, tenang aja. Ntar gua pasti ikutan kok. Lu duluan aja tapi, ntar gua nyusul, ya? Hah? Nyusul gimana? Orang takbirannya di sini, lu mau nyusul pakai apaan? Angkot? Iya, lu masuk aja dulu, ntar gua juga masuk, oke? Yaudah. Eh, Pak Ustad? Pahala kamu pasti makin berat ganda. Karena mengajak orang untuk lebih baik di jalan Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas supportnya. Tapi saya masih merasa berdosa Ustadz. Kalau misal kesalahan saya sama seseorang itu belum bisa dimaafkan. Betul. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena Allah Maha membalikan segala sesuatu. Termasuk perasaan seseorang. Kalau kamu dibenci sama orang, Allah bisa bikin orang itu suka sama kamu. Dan kalau orang lain marah sama kamu, Allah bisa bikin dia sangat perhatian sama kamu. Kuncinya cuma satu. Minta kepada Allah. Paham? Makanya jangan sosokan. Lucu tahu ternyata. Yuk.
Ya sama 10 bos Chanyala. Hah? Wah, parah nih. Masa sepupu sendiri ngerebut cewek yang lu naksir bos? Parah itu bos. Ewah. Tenang bos, tenang. Tahan, tahan. Ini cobaan. Cobaan. Sabar, sabar. Iya sih bos, benar juga bos. Kita kan baru tobat nih bos. Jadi jangan emosi lagi ya bos ya. Bener tuh bos, apalagi kan ini hari raya kemenangan kita. Ya kan, hari yang fitri, hari yang suci. Jangan dinodai sama hal-hal yang kayak begini, iya gak bos? Iya kan, ceramah, jadi cerah. Saudara. Wah, ewah. Ini nih, lu gimana sih? Baru tadi gue bilangin, jangan dipanas-panasin, lu jangan jadi kompor. Ini kan hari kemenangan, gimana sih lu? Tapi iya juga sih, bos. Lihat. Engkau merasa hilang asa, hilang arah, dan tujuan bagai dahan. Selamat ya buat lo berdua. Yang berjatuhan layaknya diri. Gue bahagia kok kalau ngeliat lo berdua bahagia. Tapi gue pengen ngomong sama lo, Fit. Gue mau minta maaf sama lo atas semua niatan jahat gue ke lo sebelumnya. Ternyata gue salah, Fit. Ternyata lo itu orangnya baik. Dan sekarang gue ngerasa berdosa. Karena gue belum bisa membalas kebaikan lo ke gue. Gara-gara lo, Fit, gue jadi ngerti artinya puasa. Sabar dan ikhlas. Dan sekarang gue ikhlas ngeliat lo sama Chandra. Betapa indah rahmatnya ada dalam hidup kita selamanya. Bagai tanah kering yang dibasahi hujan, layaknya hidup ini penuh cinta. Dan takkan ada yang bisa. Ini dompet punya lo, Fit. Sengaja gue bawa kesini karena berkat dompet ini gue bisa ada di sini untuk nemuin lo. Ngomong apa sih? Ikhlas, sabar, bahagia. Emangnya lu ikhlas kalau ngeliat gue jadiin sama Fitri, hah? Gue kesini itu mau ngantar Fitri. Dan gue nyuruh Fitri buat ngejauhin lo. Gue tuh cuma pengen lo tuh jujur. Gak usah munafik sama perasaan lo. Kalau lo suka sama Fitri, lo bilang aja kalau lo suka. Gak mungkin lah gue suka sama cewek yang ditaksir sama sepupu gue. Hanya itu yang kuatkan kita. Bener ya? Lo berdua ini udah ditakdirin sejauh ini. Sama kayak hari ini. Gak lengkap rasanya kalau kalian berdua bersama. Selamat ya. Selamat. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha
Kenapa, Fit? Lo gak mau maafin gue ya? Justru aku udah maafin kamu dari kemarin-kemarin. Aku bawa kamu ke masjid ini karena aku tahu kamu tuh orang baik. Orang baik? Dari awal kita ketemu, kamu udah mau lindungin aku dari begal. Padahal kan waktu itu kita belum kenal. Ya emang sempat salah paham sih. Aku pikir kamu begal dan aku masukin kamu ke penjara. Maaf ya. Aku juga selalu ngerasa nyaman kok sama kamu. Aku gak pernah nyesel. Kamu udah pernah ngajak aku kesini. Aku sendiri kan jarang dapat perhatian dari keluarga aku. Dan jujur, aku juga udah males nongkrong-nongkrong di jalanan gak jelas. Aku cinta sama kamu, Fitri. Aku pengen semua orang tahu kalau aku gak main-main sama perasaan ini. Gimana, Fit? Aku cinta kamu. Jangan ngapain. Eh, samperin salam sama bukannya. Maaf lu cari ini. Sorry. Ya. Ini buat kamu. Gua kirain tuh mobil. Ternyata keren.